Gempar, Lesti Kejora, satu-satunya artis atau penyanyi yang mendapatkan hadiah dari orang terpenting dalam ajang penghargaan AMI Award 2021. Siapa lagi kalau bukan orang nomor satu di stasiun televisi RCTI. Bukan tanpa alasan, menurut informasi yang berhembus, hadiah tersebut diberikan setelah Lesti Kejora memborong hampir semua penghargaan di nominasi AMI Award 2021. Yang paling mengejutkan, poin voting yang diraih oleh pemilik lagu Terane tersebut cukup jauh meninggalkan para pesaingnya dalam berbagai kategori. Maka tak heran jika bos besar RCTI itu memberikan hadiah spesial sebagai tanda mata kepada istri Rizky Billar, Lesti Kejora. Ucapan dan doa terus memenuhi media sosial Lesti Kejora. Tak hanya dari penggemar saja, para selebritis dan artis top Indonesia silih berganti mengucapkan ucapan selamat kepada wanita yang kerap dipanggil dengan nama Dede itu. Lesti Kejora tak henti-hentinya terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemarnya yang tak pernah berhenti untuk mendukungnya selama ini, hingga bisa meraih penghargaan di AMI Award 2021 di RCTI. Adapun penghargaan yang dimenangkan oleh Lesti Kejora sendiri adalah artis solo terbaik, collaboration of the year, dan pencipta lagu terbaik. Lesti Kejora yang ditemani langsung oleh suami tercinta, yakni Rizky Billar, mengaku terharu dengan anugerah yang berupa penghargaan yang ia dapatkan malam ini, dan piala yang ia dapatkan merupakan bukti perjuangan dan kerja kerasnya selama ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.